Saya melihat tuan-tuan kehadiran malam ini yang cukup ramai ini membuktikan bahawa Pakatan Rakyat insya Allah akan menang dalam pilihan raya kecil ini. Betul kan? Saya juga melihat tuan-tuan tahun 2014 ini tahun yang paling lemah UMNO Barisan Nasional ini tuan. Bermula dengan tak boleh menguruskan masalah kenaikan harga barang. Betul? Seterusnya, ada satu sistem pendidikan yang dinamakan PBS terpaksa ditangguh. Betul? Tak habis daripada itu, hilang kapal terbang pula. Betul? Ada pula dalam-dalam susah tu mati pula 6 orang semasa konsert di Bukit Jalil. Betul tuan-tuan? Maknanya tuan-tuan, kerajaan ini memang satu kerajaan yang sangat-sangat lemah. Betul? Jadi tuan-tuan, adakah kita mau bagi kerajaan yang lemah ini memerintah lagi Putrajaya? Nah, tuan-tuan, jadi tuan-tuan, kalau kita tak mau kerajaan yang lemah ini, maka kita perlulah. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, apa khabar rakyat Malaysia? Mana ada baik kalau UMNO masih lagi memerintah? Boleh tidak kita bangkit dan lawan? Dari Kajang ke mana? Dari Kajang ke mana? Dari Kajang ke mana? Kuat lagi biar dengar bomoh-bomoh di Putrajaya ini. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, malam ini kita berhimpun melancarkan reformasi 2.0. Itu tandanya bermula kebangkitan rakyat Malaysia. Dan mulanya di Kajang ini. Boleh atau tidak kita beri kemenangan kepada calon Kajang, kawan yang kita sayangi. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, Ketua Hakim Negara beritahu kepada kita, hakim-hakim ini bebas. Boleh percaya ke tidak? Mahkamah ini bebas. Boleh percaya ke tidak? Dia ada kekuatan untuk katakan seperti itu. Tetapi kita tahu di dalam mahkamah, kita saksikan, kita baca dan kita lihat bagaimana mahkamah digunakan untuk menzalimi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya nak beritahu kepada Ketua Hakim Negara, kalau kamu berani untuk katakan seperti ini, nyah kamu berhenti daripada jawatan Ketua Hakim. Kerana mahkamah, kita tahu, mahkamah yang ditunjuk oleh Perdana Menteri, mahkamah yang ditunjuk oleh pihak eksekutif, ini mereka-mereka yang harus kita nyahkan daripada bumi Malaysia ini. Setuju atau tidak, saudara? Saudara-saudara dikasih sekalian, sebab itu kita mulakan gerakan rakyat. Saya minta seluruh orang-orang muda, seluruh rakyat Malaysia, yang muda, yang tua, yang berhati muda, ayo kita bangkit. Kita beritahu kepada Najib, kamu boleh buat pelbagai cara, tetapi rakyat telah menyatakan sokongan dalam pilihan raya yang lalu. Kita menang dengan kekuatan 52%. Betul atau tidak, saudara? Pemimpin-pemimpin UMNO, beritahu kepada kita, kenapa kalau dah kalah, buatlah cara kalah. Saya beritahu saudara, tidak ada mahkamah di dalam dunia ini yang kalau teliti fakta kes yang membabitkan Dato' Sri Anwar yang boleh sabitkan beliau bersalah. Sebab jelas dalam kes ini bukan sekadar satu doktor, tiga doktor tengok exhaust Saiful ni guna teropong macam teropong, bukan teropong buluh tu, teropong tengok betul-betul belakang macam teropong tengok anak bulan nak raya, tuan-tuan. Dia tengok ish, masih lagi darah insyaAllah. Kalau tiga doktor katakan, mana mungkin Dato' Sri Anwar bersalah? Betul atau tidak, saudara? Sebab itulah saya nak nyatakan dengan tegas pada malam ini, saya dan saudara Suhaizan dan Tio, Wabi Tio dapat depsi, kita bersama-sama dengan seluruh rakyat, seluruh orang muda, tidak kira mana-mana organisasi, kita akan pertahankan insyaAllah. Tidak walaupun satu hari, kita akan pastikan Dato' Sri Anwar tidak akan merengkok di dalam penjara. Boleh atau tidak, saudara?
Kalau boleh, insya Allah kita bertemu lain program. Sekian, terima kasih. Reformasi. 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 Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup Anwar. Hidup Allah. Terima kasih. Takbir.